siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Luciani, jurusan biologi, mahasiswa Universitas Kapuas Sintang. Untuk memenuhi mata kuliah inovasi pembelajaran biologi, di sini saya akan menjelaskan tentang makrofauna. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur ya, bukan jamur-jamuran. Membahas tentang jamur, kita harus tahu dulu nih, apa itu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan atau penggolongan organisme atau makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman dan keanekaragaman organisme atau makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok memiliki persamaan. Nah, kemudian apa itu jamur? Istilah jamur berasal dari bahasa Yunani, yaitu humus, yang berarti tumbuh dengan subur. Jadi, jamur adalah organisme yang bersifat heterotrof. Dinding sel flora mengandung zat kitin, kemudian tidak berplastid, terusnya tidak berfotosintesis, tidak bersifat pakrotuf, umumnya memiliki pipa yang berdinding, yang dapat berinti banyak atau berinti tunggal, dan memperoleh nutrien dengan cara absorpsi. Kemudian, ciri-ciri umum jamur. Yang pertama, mempunyai dinding sel. Yang kedua, umumnya tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai klorofil. Kemudian yang terakhir, tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Kemudian, sifat-sifat hidup jamur. Yang pertama, saprofit. Saprofit di sini sebagai organisme, saprofit fungi hidup dari benda-benda atau bahan-bahan organik mati. Yang kedua, parasit. Parasit, fungi parasit menyerap bahan organik dari organisme yang hidup disebut inang. Kemudian yang ketiga, simbion. Simbion jamur dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Kemudian, klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur dapat dibedakan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, Oomycetes. Yang kedua, Digomycetes. Yang ketiga, Ascomycetes. Yang keempat, Basidiomycetes. Yang kelima, Diatomycetes. Kemudian, morfologi jamur. Morfologi jamur, jamur merupakan salah satu organisme tingkat rendah yang tidak berklorofil, memiliki tubuh buah berukuran besar sehingga dapat diamati dengan mata telanjang. Bentuk tubuh buah seperti payung, tubuhnya terdiri atas bagian yang tegak yang berfungsi sebagai penyangga dari tudung. Tudung berbentuk mendatar atau membulat. Bagian tubuh yang lainnya adalah jaring-jaring. Di bawah permukaan, media tubuh berupa miselia yang tersusun dari berkas limfa. Morfologi jamur bervariasi didasarkan pada bentuk tudungnya. Nah, di sini ada gambar jamur. Akan saya jelaskan yang pertama. Ini disebut dengan kalus. Kemudian yang ini disebut dengan miselium. Kemudian yang di lingkaran ini disebut dengan himinofera. Kemudian yang ini disebut dengan basidiokarp. Kemudian yang melingkar ini disebut dengan lingkaran tahun. Reproduksi jamur. Reproduksi jamur dibedakan atas dua. Yang pertama secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Kemudian ada jamur yang dapat menyebabkan penyakit, baik itu pada hewan, manusia, baik tumbuhan. Yang pertama, Cryptococcus neoformans. Yang kedua, Candida. Yang ketiga, Aspergillus. Yang keempat, Dermatophyta. Yang kelima, Malassezia vulture. Yang dapat saya jelaskan dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang jamur, semoga dapat bermanfaat bagi para penonton dan menambah wawasan juga. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang.